ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار امه الاسلام رسول رسولك الكريم عليه الصلاه والسلام diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan perihal ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridai, bukan diibadahi dengan selera-selera manusia. Maka Allah mengutus Rasulullah untuk menjelaskan bagaimana ibadah yang Allah cintai dan ridai tersebut. Maka kewajiban kita adalah untuk ittiba', mengikuti Rasul dalam tata cara ibadah. Allah berfirman, "Qul in kuntum Allah, Allah, wa lakum Katakan, "Jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian." umat Islam di antara tata cara ibadah yang hendaknya kita ketahui bahwa ibadah itu ada dua perkara dari dilihat dari sisi ikatannya yang pertama ibadatun mutlaqatun yaitu ibadah yang tidak terikat dengan waktu dan tempat yang kedua ibadatun muqayyadatun ibadah yang terikat dengan waktu dan tempat adapun ibadah yang tidak diikat dengan waktu dan tempat seperti zikir-zikir yang Rasulullah SAW ajarkan yang tidak diikat dengan waktu dan tempat seperti membaca Al-Quranul Karim kapan saja, di mana saja kita boleh membaca Al-Quranul Karim Ikhwata Islam A'azakumullah Adapun ibadah yang terikat dengan waktu dan tempat seperti halnya ibadah-ibadah yang telah Allah tentukan waktu-waktunya. Salat duha misalnya, salat tahajud misalnya. Demikian pula puasa Senin Kamis misalnya. Semua itu telah ditentukan waktu-waktu, demikian pula tempat-tempatnya seperti haji misalnya. Tempatnya hanya untuk tuaf di Baitullah saja, tidak diperkenankan untuk tawaf di selain Baitullah. Ikhatul iman anzakumullah wa <tuh> Maka sikap kita, apabila ibadah tersebut tidak diikat dengan waktu dan tempat, maka tidak boleh kita mengkhususkan waktu tertentu ataupun tempat tertentu dengan keyakinan di situ ada keutamaan tertentu. Karena itu membutuhkan dalil dari syariat kita yang akal Islam, zikir yang sifatnya mutlak. Rasulullah SAW tidak memberikan jumlah-jumlah tertentu. Rasulullah hanya menganjurkan kita banyak-banyak berzikir. Allah berfirman, Ya ayuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, Berbanyaklah zikir. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka zikir yang sifatnya seperti ini tidak boleh kita tentukan jumlahnya entah seribu atau dua ribu lalu kita meyakini keutamaan daripada jumlah ter 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 tersebut dengan tanpa dalil sebab kalau kita tentukan jumlahnya lalu kita yakini adanya keutamaan pada jumlah tersebut berarti kita telah membuat syariat baru yang tidak pernah Allah dan Rasulnya syariatkan umat al-islam <tuh> Adapun ibadah yang sifatnya telah terikat dengan waktu dan tempat tidak boleh kita merubah-rubah ikatan tersebut Bulan Ramadan adalah bulan puasa Maka tidak boleh kita memindahkannya ke bulan yang lain Apabila kecuali apabila di bulan Ramadan Ia tidak mampu berpuasa Karena sakit atau safar Ikhwatul Islam wa Kita di bulan Rajab Sebuah bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala agungkan dalam Al-Quranul Al Karim bersama tiga bulan yang lainnya Allah berfirman inna iddata syuhuri inda Allah ithna ashara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika addinul qayyim falatadrimu fihinna anfusakum sesungguhnya jumlah bulan Di hari Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan, di antaranya adalah 4 bulan haram. Itulah agama Allah yang lurus, maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan sekarang alhamdulillah kita berada di bulan Rajab, salah satu bulan haram. Mengapa disebut dengan bulan haram? karena perbuatan dolim di bulan-bulan tersebut lebih besar dosanya, lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita sucikan bulan-bulan tersebut daripada perbuatan zalim dan adalah orang-orang musyrikin di zaman Rasul sangat menghormati empat bulan haram ini. Sebagian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwasanya ada utusan dari Banu Abdul Qais datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna an illa fi syahfi al hurum." Wahai Rasulullah, kami tidak mampu untuk datang kepada engkau kecuali di bulan-bulan haram. Karena antara kami dan tempat engkau ada sebuah perkampungan disebut dengan Mudhar. Adalah orang-orang Mudhar sangat menghormati bulan Rajab terutama dan bulan-bulan haram selain bulan itu mereka berbuat kezaliman sementara di bulan-bulan itu mereka tidak berani berbuat zalim apabila masyarakat jahiliyah sangat menghormati bulan yang empat ini maka kita kaum muslimin harus lebih menghormati ya akhal islam daripada bulan yang empat ini antaranya bulan Rajab namun ya akhal islam yang perlu kita ketahui tentang bulan Rajab bahwasanya tidak ada amalan khusus di bulan Rajab karena tidak ada satupun hadis yang sahih bahkan rata-rata hadisnya palsu sebagaimana telah dijelaskan oleh al, al hafidh Ibnu Hajar al asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Tabinul Ajab fi warada fi fadli Rajab beliau menyatakan bahwa tidak ada satupun amalan secara khusus di bulan Rajab Baik itu berpuasa yang disebut dengan puasa rajab Yang disebutkan padanya Keutamaan puasa rajab di hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai dua puluh hari Ternyata itu hadisnya palsu ya akhi Diriwatkan di, di, dalam sanadnya ada Abu Bakar An-Nakash seorang pendusta Ikhwatal iman wa Terkadang sering kita mendengar doa seseorang ketika masuk bulan rajab Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balikna ramadhan Ternyata hadisnya pun juga ba'if, Kata Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah Jadi tidak ada satupun Amalan secara khusus di bulan rajab ini Adapun kita berpuasa Tapi tidak mengkhususkan di bulan rajab Seperti puasa Senin, Kamis Sebagaimana kita pun berpuasa di bulan-bulan yang lainnya maka itu diperbolehkan. Silakan, ya akhul Islam, Naam, di bulan-bulan haram kita disyariatkan untuk banyak beramal saleh. Di bulan-bulan haram sangat dianjurkan kita untuk banyak berbuat ketaatan karena itu waktu yang mulia. Waktu yang mulia itu bertepatan dengan amalan saleh, maka amalan saleh itu lipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ya akhi, tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan tentang amalan secara khusus di bulan Rajab karena semua riwayatnya ternyata tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh kita mengikatkan suatu ibadah tertentu di bulan ini karena sudah kita sebutkan tadi bahwa ibadah yang sifatnya mutlak tidak boleh kita ikat pada bulan tertentu kecuali dengan dalil ikhwata Islam azakumullah wa ibadallah maka inilah yang telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tidak ada amalan khusus di bulan Rajab ini. Namun kita kaum muslimin berusaha untuk mengagumkan bulan yang agung ini dengan berbagai macam amalan ketaatan. Demikian pula kita berusaha menjauhi kezaliman karena kezaliman di bulan ini dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمة الإسلام Bulan Rajab adalah bulan yang agung Yang telah kita sebutkan tadi bahwa ia adalah bulan-bulan haram dan yang tersebar di kalangan kaum muslimin bahwa di bulan Rajab itu terjadi sebuah peristiwa yang agung yang dikenal dengan Al Isra wal Mi'raj di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh namun ya akal Islam banyak di antara kita yang tidak faham dan tidak sadar bahwa tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu. Para ulama berbeda pendapat kapan terjadinya Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan di Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Rajab dan para ulama mengatakan pendapat yang mengatakan di bulan Rajab pendapat yang paling lemah. Kenapa ya akal Islam? Semua pendapat-pendapat tersebut ternyata tidak ada dalilnya yang sahih. Terlebih di bulan Rajab, terlebih untuk menentukan bahwa pada tanggal 27 terjadinya. Semua ini ya akhal Islam, siapa saja yang pernah mempelajari hadis-hadisnya ataupun riwayatnya, dia pasti akan meyakini bahwa itu semua tidak benar ya akal Islam. Tidak ada satupun riwayat yang sahih tentang itu. Maka ya akhi azakumullah tidak ada sebuah riwayat yang sahih atau bukti otentik yang menunjukkan bahwa di bulan Rajablah terjadi Isra dan Mi'raj. Walaupun kita semua wajib meyakini akan adanya dan terjadinya Isra Mi'raj tersebut. Karena Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi Abdihi lailam minal masjidil Haram ila al-masjidil al aqsa alladzi barakna hawlahu. Maha suci Allah... Yang memperjalankan di waktu malam hambanya... Mas, dari masjidil haram ke masjidil Aqsa Yang kami berkahi di sekelilingnya... Ummat al-Islam... A'azzakumullahu a'iyakum... Kita sebagai seorang muslim seharusnya kritis... Tidak hanya sebatas membeo... Tidak hanya sebatas taklit... Tidak hanya sebatas menerima apa yang ada di masyarakat... Karena agama kita agama yang ilmiah yang harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang otentik dan riwayat-riwayat di akhlan Islam Alhamdulillah, para ulama telah menyebutkan telah membuat sebuah ilmu yang sangat berharga sekali ilmu itu disebut dengan ilmu hadis sehingga kita bisa melihat riwayat-riwayatnya apakah itu sahih atau tidak dengan kita melihat perawi-perawinya, sanat-sanatnya, jalan-jalannya itu semuanya yang akhal Islam nikmat yang tak pernah Allah berikan kepada umat manapun juga. Bahkan kata para ulama di antara keistimewaan umat Islam yang Allah istimewakan mereka tanpa umat yang lainnya yaitu mereka diberikan ilmu sanad. Dengan ilmu sanad itu pun kita bisa mengetahui kesahihan suatu hadis. Namun di zaman ini ilmu sanad seakan-akan pudar di hati-hati kaum muslimin. Karena begitu mudahnya mereka mendengar isu ataupun orang-orang yang menghikayatkannya tanpa melihat kepada sanatnya yang sahih atau tidak. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal amanu sallu alaihi wasallimu sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات فيقاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر للمسلمين اللهم وتب علينا اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اهد ولاة امور المسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر